ketemu lagi di channel ini. Hari ini saya mau kenalin ke kalian sarapan pagi saya. Tinggalnya di Pontianak, Kalimantan Barat, tapi sarapannya bubur Jakarta. Bubur Jakarta ya. Tadi tulisannya di situ penjualnya bubur Jakarta. Ada apa aja sih bubur Jakarta ini ya? Ada empingnya. Empingnya dibuka. Kerupuk ini, nggak tahu kerupuk apa sih namanya, ikan ya. Ini kayaknya nih apanya ya, kuahnya ya, kuahnya itu apa sih, kaldunya. Terus ini sambalnya kayaknya ada kedelai ya, kedelai digoreng. Oh, kalau bubur Pontianak itu pakai kacang tanah. Kalau ini pakai kedelai digoreng. Terus suiran ayam. Terus kalau bubur Pontianak pakai ikan teri. Kemudian ada lobak, lobak manis ya ini ya. Terus ada cakwe kah? Yang digoreng itu loh teman-teman. Cakwe ya namanya ya. Nah, itu deh. Terus makannya di kuahnya dicampurin, kurin ke sini kuahnya. Kalau pakai kuah begini, kuah kuning begini, kayak kuah gulai itu, jadi ngingetin bubur buatan mama saya. Bubur buatan mama saya juga begini nih, pakai apa namanya? Kuahnya nih, kuah gulai, kuah soto banget. Mama dulu kalau buat kayak gini lah dia. Kan. Mau coba nggak ya? Coba. Belinya satu aja, tadi dia nggak mau. Apa sih makannya begitu penuh perasaan? Lalu teman-teman, tadi tuh saya tawarin ke suami, mau nggak? Waktu di pasar tadi dia bilang nggak mau. Pada dasarnya suami saya tuh nggak suka jajan teman-teman. Nggak suka ngemil, nggak kayak saya. Makanya badannya tuh stabil dari dulu, begitu-begitu aja. Nambah sih, tapi enggak yang kayak saya. Kalau dulu saya dulu hanya 45 kilo. Sekarang 67 kilo, guys. Ya ampun. Ini yang namanya bubur Jakarta toh. Ini sih bubur mama saya rasanya. Goreng. Tadi ke pasar beli bubur ini untuk sarapan. Terus beli pisang goreng. Terus beli pengkang always ya. Terus beli apa sih namanya itu? Air tahu, tapi ada bunga tahunya. Terus beli cincau juga. Yang puasa siapa? Yang jajan bukaan siapa? Begitulah dia. Cita-citanya kepingin kurus, tapi ngemilnya jalan terus. Nyambung gak teman-teman? Gak gitu loh. Sepi rumah. Bang Bayu udah pergi sekolah. Sudah sekolah. Pergi ke sekolah. Udah PTM. Bang Agungnya juga lagi gak ada di rumah.
Ini jadi ngingetin ke mama nih bubur. Habis teman-teman makan, makan sarapan pagi kita hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menghibur kalian semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Bye.